Nabi kata, manusia tu dia akan mengikut agama raja mereka. Manusia tu dia akan mengikut agama siapa yang memerintah mereka. Kalaulah yang memerintah mereka itu Islami, maka dia akan ikut. Nah, kalaulah yang kufur merintah, maka rakyat akan ikut jadi kufur juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bikitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Aku niat belajar dan mengajar, mengingatkan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat, memberikan faedah dan mendapatkan faedah, sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengajak kepada petunjuk dan menunjukkan kepada kebaikan, hanya mengharap pada redha dan dekatnya dengan Allah SWT, serta mengharap pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amma ba'd. Yang dihormati ahli jawatan kuasa Masjid Mukim Lundang, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada pagi ini alhamdulillah Allah SWT masih lagi memanjangkan umur, sihatkan kita alhamdulillah, dan memberi nikmat-nikmat yang begitu banyak kepada kita alhamdulillah. Kita guna sebaik-baik nikmat pemberian Allah Taala ini, insya-Allah kita ambil peluangnya beramal dan beramal dengan amal yang soleh dan menjauhi larangan Allah SWT, insya-Allah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung surah At-Tur juz ke-27. Surah yang ke-52 ada 49 ayat, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan tadabbur bermula daripada ayat yang ke-7. Allah SWT berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون
يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم Ayat yang ke-7 bermula daripada ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat, ayat kelima dan ayat yang keenam, Allah SWT bersumpah demi makhluk yang Allah Taala ciptakan dan semua yang Allah Taala bersumpah dengan makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang hebat yang Allah Taala ciptakan. Bila mana Allah Taala bersumpah, maka sebenarnya itu adalah Allah Taala nak menunjukkan bahawa diminta perhatian lebih. Ada cerita yang besar Allah Taala nak cerita. Yang pertamanya, inna adzab rabbika lawaqi', sungguh-sungguh adzab rabbika sungguh-sungguh. Ini bukan main-main. Ini bukan benda main-main, bukan gurau senda, tidak. Ini serius. Adzab rabbika, azab Tuhan kamu Muhammad, lawaqi', akan terjadi betul-betul wujud. Azab Allah Ta'ala ni sememangnya pasti akan ada. Malahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Nak menolak daripada tidak berlakunya azab Allah, tak ada. Tak ada kuasa yang boleh menyekat kemurkaan Allah SWT bila mana di akhirat nanti Allah Ta'ala akan memberi azab kepada hamba-hamba yang mana tidak beriman, kufur pada Allah SWT. Tidak beriman, malah kufur, ingkar pada perintah Allah SWT. Yang kita panggil kufur itu adalah perbuatan yang melakukan kufur itu adalah kafirun, orang yang kafir. Maka Allah Ta'ala peringatkan, inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Tak ada kuasa, tak ada satu makhluk pun yang boleh nak menolak, nak menyekat azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan semua, pada hari tersebut akhirat, sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kembali manusia di alam akhirat, maka Allah SWT mencerita dahulu, yawmatamurus sama'u mawra. Ada fasa yang fitrah yang Allah Taala akan jadikan, iaitu yawmatamurus sama'u mawra. Ingat, pada hari langit, tamurus sama'u, langit itu bergoncang. Maura dengan goncangan yang hebat. Tamurus sama'u, langit akan bergoncang dengan goncangan yang hebat. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan goceh langit. Goceh. Tujuan goceh itu, tujuan goncang ini adalah untuk nak memusnahkan. Kalau kita tengok apa ni, jula motel, kita kocok. Nah, kocok juga golau apa ni, jula motel tu. Kocok. Goyak, tak apa je goyak. Nak suruh buah tadi terjatuh. Tetapi Allah Taala goyakkan langit ni. Allah Taala sebut, Allah Taala goyakkan langit supaya langit ni tidak duduk di paksi dia. Bila tu tidak duduk di paksi, maka langit ni akan jatuh. Watasirul jibalu saira,
Bukan setakat Allah Ta'ala sebut langit saja, malah gunung ganang. Al-Jibal ni mana gunung dan ganang. Gunung ganang. Tasiru berjalan. Saira sebagai satu perjalanan, maknanya benar-benar berjalan. Nah, apa ni, langit tu bergoyang, langit tu digoncangkan, dan bukit-bukit ni melayang. Berjalan daripada tempat asal dia. Cabut nunggu. Kalau pergi kambing, pergi nunggu, tak ada. Mana cari-cari duk pagar orang. Mana duk makan rupuk padat, tak ada lah. Tengok, tak ada nunggu. Tujuan nunggu ni adalah untuk lembu kambing tu tak lari. Mana kita pacak dengan besi, dengan kayu. Unjai dengan kaki kau masuk dalam tanah. Eh, khabar-khabar tak ada lembu. Mana? Ha, tak ada lembu tegak. Dia dua, lembu tu terlepas ataupun orang buh dalam kereta. Dia menjual pohon. Ha. Musim-musim raya haji ni, jangan lepoh. Tak boleh lepoh. Eh? Ha. Dua ekor dua dalam kereta wira lembu. Lagu mana dia sobat? Eh? Ha. Mandar sungguh dia. Allah Akbar, Masya Allah. Baik, tuan-tuan semua, bila nunggu bumi, paku pasak dia tu cabut, maka bumi ni dia tak lekat, dia akan kocok. Jadi sekarang ini bumi ni dia dipasakkan, dipakukan dengan gunung ganang. Maka Allah Ta'ala kata, hari aku kiamatkan manusia ni, aku kiamatkan dunia, langit apa semua ni, hari kiamat ni aku cabutkan nunggu dia. Penunggu dia tu aku cabut, paku pasok dia aku cabut, iaitu apa dia? Gunung ganang. Ha, beroyah habis. Bumi ni kocok. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Bila mana pada hari Allah Ta'ala jadikan kiamat itu, apabila bumi itu digoncangkan dengan sekuat-kuatnya. Allah Ta'ala mudah untuk nak goncangnya sebab Allah Ta'ala yang buat. Allah Ta'ala buat dia, Allah Ta'ala nak goyahkan dia, nak goncangkan dia. Itu kerja Allah Ta'ala, mudah bagi Allah. Kecuali hok tidak dia buat. Ni dah dia tu buat, dia sendiri buat. Dia nak meniadakan, dia nak merosakkan, dia nak fanakan. Mudah bagi Allah. Sebab dia boleh buat dan dia boleh meniadakan. Tidak pelik bagi Allah. Tetapi suatu benda ini, suasana ini, kita orang beriman ini, kita kena yakin dan percaya. Tak boleh kita nak menyangkal, tu, nak ngucap semula selalu. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillahimidhalik. Fawainu yawma'idhin lilmukadzibin. Maka Allah Ta'ala sebut celaka. Fawain, celaka. Ataupun wadin finnar, ataupun satu lembah dalam neraka. Wail. Wail ini membawa makna kecelakaan. Celaka. Kalau bahasa Kelantan, nak marah menarak, mapuh jilat cok. Kalau bahasa lemo-lemo duduk belakang parah. Marah tu, ayat marah tu. Maka ayat ni, ayat Allah Ta'ala marah ni. Fawai, celaka. Celaka bagi siapa? Fawailun lil mukadzibina yauma idzin. Pada hari tersebut akhirat. Akhirat ni maka tak habis. Maka pada hari tersebut bila akhirat. Maka celakalah lil mukadzibin bagi orang yang mendustakan. Tak percaya kepada akhirat, tak percaya kepada kiamat. Ha. Celaka sungguh. Tidak percaya kepada Nabi, celaka. Tidak percaya kepada Islam, celaka. Wadin finnar, Allah tak akan letakkan mereka ini. Wadin finnar, ada wail, bermakna wadin finnar, iaitu satu lembah di dalam neraka, ataupun maknanya kecelakaan. Allahu Akbar. Maka pada hari akhirat ni, tuan-tuan semua, Allah SWT sebut, alladzina hum fi khawdin yal'abun.
Sebab apa mereka ni celaka? Sebab apa Allah Ta'ala kata yauma idzin, pada hari tersebut bila sudah berlaku kiamat dan berlaku pertukaran daripada dunia ni fana, maka Allah Ta'ala akan bangkit manusia di hari akhirat esok. Kenapa mereka ni celaka? Alladzina hum fi khawdin yal'abuna, yang mana mereka itu bermain-main di dalam kebatilan. Duduk dalam kebatilan. Duduk di dalam kebatilan, tidak menerima bahwasanya Allah SWT itu adalah Tuhan yang menjadikan mereka, menjadikan alam ni. Mereka kufur pada Allah SWT. Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Mereka dulu di atas dunia ni bermain-main. Duduk dalam kebatilan. Duduk dengan batil. Duduk dalam kemurkaan Allah SWT. Allah Ta'ala bagi makan juga. Allah Ta'ala bagi nikmat. Bukanlah Allah Ta'ala bagi dalam keadaan kasih dan sayang. Tetapi Allah SWT mempunyai sifat Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi tempoh. Mereka ni hidup dalam tempoh yang tertentu. Allah Ta'ala tarik masa bagi mereka ni, di antaranya ada umur yang panjang, supaya mereka ni boleh berfikir, boleh taubat pada Allah Ta'ala, balik kembali ke pangkal jalan. Itu hikmah Allah SWT. Biarkan Allah Ta'ala lok tengok. Ni hari ni akhir zaman ni, setelah kita tengok Palestin diserangnya oleh Israel, maka ramai kita tengok hari ni di Eropah, di Jepun, yang kafe-kafe ni pakai masjid Islam, berbondong-bondong, ramai penuh masjid. Mari susah mari nak masuk Islam, kerana mereka melihat kecekalan, ketabahan rakyat Palestin. Nak lari tak boleh, nak minta tolong tak ada orang nak tolong. Hok boleh tolong, hok lemah-lemah, hok tolong-tolong, hok tolong. Yaman lemah, negara yang tak kuat. Mana negara-negara besar, mana negara-negara Islam sebelah-sebelah tak ada nak tolong. Jadi tinggi mereka ni letak harapannya pada Allah Subhanahu Taala, dengan mereka ni sanggup mati syahid. Allahu akbar, dahsyat. Kalau tengok kita di sana video tu, kita tengok masya-Allah tertimbuh dengan bangunan-bangunan kita tidak alami. Kalau kita menghayati, kita akan teriuk. Setiap kali video kita akan teriuk. Kita menghayati kalau kita duduk tepat dia. Bila kita tengok tak ada rasa kesian, tak ada rasa titik air mata, tidak rasa sedih. Kita tengok biasa saja. Tidak menghayati. Maknanya hati kita tergerahlah sebenarnya. Sebenarnya kita bila kita tengok tu masya-Allah. Kita nak pergi tak mampu, maka kita kena doa. Jadi jangan boring. Kalau kita sentiasa doa, kadang-kadang imamnya dia baca doa, doa yang agak panjang sikit daripada kunut biasa, dia tambah dengan kunut nazilah. Kita kena, orang panggil, kena rasa terima kasih tu imam. Nak agak kita baca sore, kita tak baca dah. Imam tu dah baca, Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin. Ya Allah, tolonglah, bantulah, tolonglah orang Islam. Allahumma ansuril Islam, tolonglah agama Islam tu ya Allah. Wal muslimin, orang Islam. Wal mujahidin, para mujahidin. Wal mustad'afin, orang-orang yang lemah. Fi biladina, di negeri kami. Fi Palestin, di negara Palestin. Kesian ya Allah, tolong ya Allah. Lepas tu doa kita baca tadi, doa kunut nazilah.
Yang ada pihak-pihak yang tidak, yang takut dengan doa ni. Takut, tak benar baca. Ha, tidak dibenar baca, ada tidak dibenarkan baca. Doa pun takut. Eh? Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Bila sebut ya jabbar ya muntaqim, kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah situ. Hadis lain kita sebut amin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina amin wa na'udzubika min syururihim amin. Allahumma baddid syamlahum amin wa farriq jam'ahum amin wa zal Allahumma farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum amin amin amin. Ya Qahhar ya Allah. Ya Jabbar ya Allah. Ya Muntaqim ya Allah. Nanti dah aminlah situ. Ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab ya Allah. Tu menyeru Allah. Kita duduk belakang ya Allah. Wa ya mujriyas sahab ya Allah. Wa ya mujriyas sahab. Wa ya hazimal ahzab ya Allah. Ihzimuhum. Binasakan mereka. Ihzimuhum. Wa sunna alaihim. Bantu kami untuk melawan mereka. Untuk menghadapi mereka. Barulah amin. 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 Jadi tuan-tuan semua, maka pada hari akhirat Allah Ta'ala sebut kepada orang yang mukadzibin, yang dusta ini, kenapa mereka ini celaka pada hari tersebut? Kerana dulu atas muka dunia alladzina hum fi khawdin yal'abun, kerana mereka dulu bermain-main di dalam kebatilan, duduk dalam batil, suruh Islam tak suruh Islam, suruh beriman tak suruh beriman, tapi mereka ni akhirat walaupun atas muka dunia dia panggil selesa, tetapi hari akhirat Allah kata fawai, celaka kamu nanti. Yauma yud'una ila nari jahannam da'a. Pada hari mereka itu benar-benar ditolakkan ke dalam jahannam. Yauma, pada hari tersebut, yuda'un, mereka akan diseru. Yuda'una, disebut tuan-tuan semua, ayyuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, halumu, halumu, bersegera, cepat, fadukhulunna, masuklah kamu semua dalam neraka. Halumu, bersegera, jangan berlengah-lengah, masuklah segera dalam neraka. Ini hari yang mereka akan dielok. Akan dielok. Benar-benar mereka ditolak masuk dalam neraka jahannam. Allahu akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Kerana duduk atas muka dunia tidak ikut SOP, tidak ikut undang-undang peraturan yang Allah Ta'ala tentukan, tetapkan. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita ni orang beriman, kita tak boleh nak buat sambarono. Kita tak boleh nak buat ikut nafsu kita. Dari sudut semua. Tak boleh. Kita tak boleh nak ikut kawal. Tak boleh nak ikut kawal. Kena ikut Allah. Jadi nak ikut Allah macam mana? Cara nak ikut Allah? Ikut Nabi. Ikut Nabi. Hadis Quran. Nabi pun tak ada dah. Nak ikut lagu mana? Kita nak ikut lagu mana? Nabi tak ada. Maka Nabi SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Para alim ulama itu adalah pewaris peninggalan Nabi. Maka kita kena mengajilah dengan para alim ulama. Jangan kita duduk kutuk main para alim ulama. Ni duduk kutuk main. Duduk kutuk main. Para alim ulama yang duduk baru, yang baru-baru hari ni baru netah ibarat kata daripada telur. Duk kutuk dah Imam Syafi'i, duk kutuk dah ulama-ulama besar. Ini tanda akhir zaman. Dia ilmu tak ada skeping. Dia tak kenal tu. Dia tak kenal barang. Dia tak kenal tu ulama tu. Tu alim, alim ulama. Yang mana alim ulama ini Nabi kata al-ulama'u warasatul anbiya. Pewaris Nabi, ulama.
Bukan kata orang kaya, bukan jutawan. Nabi kata pewaris aku tinggal, bakar aku bakar lah. Kita kata bakar. Tinggal saka, siapa dia boleh waris anak beranak. Anak-anak nak bakar. Nabi kata bakar ni, aku waris ke aku tinggal ke saka aku ni kepada para alim ulama. Mu kena mengaji dengan orang alim ulama lah. Nak mengaji dengan Nabi guana. Nabi tak ada. Boleh kita baca Quran tak mengaji dengan Nabi? Mengaji dengan Nabi ke mana? Memang Nabi tinggal Quran hadis. Tapi kita nak mengaji dengan Nabi sendiri. Duk lah. Maka kita kena mengaji dengan para alim ulama. Sebab itulah para alim ulama ni, mereka ini akan diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala ketika mana Abu Asal sebut dah beberapa kali sini di masjid ni kita ni, bila mana ahli syurga berada dalam syurga setiap kali seminggu sekali, Allah Ta'ala kata minta wahai ahli syurga apa dia kamu nak. Ahli syurga kata nak minta apa lagi, kita tak reti nak minta dah, semua barang dah ada. Maka pada masa tu ahli syurga rujuk kepada para alim ulama, kita nak minta apa ni. Maka pada minggu ini, hari Jumaat ni, maka para alim ulama kata kita minta hak ni. Okey, pakak minta. Minggu depan Allah Ta'ala kata minta lagi. Nak minta apa bengong? Minta apa? Ahli syurga pun pening. Nak minta apa Allah Ta'ala kata suruh minta? Maka tanya pula para alim ulama, kita nak minta apa? Maka pada masa itu para alim ulama akan ajar, minta hak ni. Katanya Nabi, sebagaimana manusia yang beriman ini mereka berhajat di atas muka dunia, berhajat kepada para alim ulama, maka setelah mereka masuk syurga, mereka juga berhajat kepada para alim ulama. Jangan kutuk main. Nah, kita ni main kutuk main. Kita tak kenal tu para alim ulama. Ambo kadang-kadang tengok komen-komen dalam Facebook. Tengok masya-Allah, dahsyat. Dia tak kenal. Dia buat gurah main bekok. Dia panggil gapo dia? Gurah bewok. Anak gurah bewok dengan para alim ulama. Dia kata jangan menghormati para alim ulama. Jangan dia panggil gapo ta'assub. Kita bukan ta'assub. Istilah dia bagi tu. Lepas tu kalau kita tak mengaji dengan para alim ulama, kita terus nak mengaji dengan Nabi. Bila kita temu dengan Nabi, kita nak mengaji lah ke mana kalau para alim ulama tidak ajar kita? Maka kita, sebab itulah sumber hukum itu Quran, hadis, ijma', kata sepakat ulama tu, dan qiyas. Itu sumber hukum. Baik tuan-tuan semua, maka pada hari tersebut Allah SWT sebut hadihin nar, sama ada Allah Ta'ala sendiri sebut ataupun Allah Ta'ala suruh malaikat sebut, hadihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Hari ini bertemu buku dengan ruas. Dikatakan kepada mereka, inilah api neraka. Ini api neraka ni. Hok dulu kan tak percaya ke? Allati kuntum biha tukadzibun. Yang mana dahulu kamu dustakan, tak percaya ke dulu ke? Dulu tak percaya mana ada akhirat, mana hidup balik. Ni tengok ni. Nabi Muhammad dok cerita dok ke? Api neraka ada, syurga ada. Tak percaya. Ni. Afasihun hadza am antum la tubsirun? Afasihun hadza. Ni bagai sihir ke ni? Ni api neraka lo ni hok mau masuk dalam api neraka ni sahih ke ni? Ko realiti ke? Ko main-main ke? Bagai lok-lok ke? Ni gurah-gurah ke? Afasihun hadza am antum la tubsirun? Sihir ke ini atau kamu tidak melihat ni? Real. Dulu tak percaya. Inilah orang panggil iman. Dulu atas muka dunia Allah Ta'ala sebut, melalui rasul, rasul mari hantar rasul. Rasul cerita, rasul tak ada, ulama pula ajar kita. Nak mengaji Quran, apa ni nak mengaji, kita nak mengaji apa? Kita mengaji ni dengan tok guru. Berbagai-bagailah bidang kita mengaji, kita nak faham.
Maka kita tak boleh nak bagi alasan. Dia ceruk atas muka dunia ni ramanya dengan berbagai-bagai bahasanya, Arab, India, Cina, Uzbek, marilah, Pakistan, marilah, bangsa apa dia, ada berlaku, para alim ulama, ada berlaku. Jadi, pada hari ini, ditanya kepada mereka, setelah kamu dusta dulu, kamu dulu kufur, maka bila berdepan dengan neraka, ada penyoal yang tanya, afasihrun hadha, sama ada Allah sendiri tanya ataupun malaikat tanya, afasihrun hadha am antum la tubsirun, cuba tengok ni nampak tak neraka ni ataupun bagai ni bagai sihir. Bukan sihir ni, ni real ni. Allah akbar, na'udzubillah min dzalik. Maka pada hari itu, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Allah Ta'ala kata ayat yang ke-26 16, islawaha, masukkanlah, islawaha, masuklah kamu ke dalamnya, islawaha, masukkanlah ke dalamnya, fasbiru, sama ada kamu ni sabar, sama ada kamu boleh sabar, boleh dengan kepanasan neraka, dengan dahsyatnya neraka, aula tasbiru, ataupun kamu rasa tak boleh sabar, mu boleh sawa unalaikum, sama saja masuknya. Allah akbar, naudzubillah min dzalik. Mu boleh mu boleh sabar ke, mu tak boleh sabar ke, mu masuk islauha, masuk islauha fasmiru aw la tasmiru sawa'un 'alaikum, masuklah ke dalamnya, sama ada kamu sabar atau tidak, sama sahaja bagi kamu, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya sahaja kamu menerima pembalasan mengikut apa yang telah kamu kerjakan. Allah Ta'ala tak buat zalim. Bukan kata suruh masuk neraka ni, saja-saja Allah Ta'ala suruh masuk neraka. Ikut Allah Ta'ala nak masuk neraka. Orang beriman, orang semayah bel, orang ta'at, Allah tak masuk, tak akan masuk dalam neraka. Sebab Allah Ta'ala tidak akan menzalimi, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Inilah keadilan Allah. Sesungguhnya kamu akan dibalas. Tujzauna ma kuntum ta'malun, akan dibalas pembalasan mengikut apa yang telah kamu kerjakan. Kamu buat amal soleh, maka tempat dia syurga. Kamu buat amal tu, amal yang toleh, yang jahat, yang buruk, maka nerakalah tempatnya. Adillah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan semua, dalam ayat afasihrun hadza, afasihrun hadza, katanya Ibnu Mas'ud tadi, afasihrun hadza am antum la tubsirun, sihirkah ini atau kamu tidak melihat. Pada ayat yang ke-15 ni, katanya Ibnu Mas'ud dalam menafsirkan ayat afasihrun hadza ni, kamu katakan Al-Quran itu sihir, maka seksa neraka itu, adakah dia juga sihir? Duduk atas muka dunia, kamu kata Quran ni bagai sihir, Muhammad sihir. Sahirun, Muhammad ni sahirun. Sihir Muhammad ni. Jadi sekarang ni, kamu ada kata dulu sihir, jadi Allah ni, kamu masuk dalam neraka ni, sihir juga kau? Tu dia. Tu makna dia afasirun haza. Perli ni perli. Ni Allah, Allah Ta'ala perli kepada mereka. Maka seksa neraka itu adalah dia juga. Ataupun mata kamu telah buta. Ataupun kamu tengok ni. Kau kamu buta juga supaya dengan duduk atas muka dunia, wak-wak buta. Buta tak setimu.
tak setimo apa ni kehendak Allah SWT, tak setimo arahan Allah SWT. Ni tuan-tuan semua, ada juga disebut bahawasanya malaikat Malik. Malak, malak ni malaikat. Malak Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah, yang mana malaikat Zabaniyah ini dia ni sebagai ketua penjaga neraka. Mereka ini mereka yang di antaranya malaikat Malak Zabaniyah ni, dia ni akan tanya dalam keadaan mengejek-ngejek. Dalam keadaan peli, bahasa Kelantan panggil menganyi. Adakah seksa neraka yang sedang kamu rasakan ini juga sihir? Kok kamu duk rasa lah ni sihir kau ni? Tanyanya malaikat. Atau kamu tidak melihatnya sebagaimana kamu membutakan mata, tidak melihat kebaikan dan keimanan dalam dunia? Dulu buat-buat buta, tak nak terima. Sekarang ni buat-buat buta pula kau. Dengan duduk dah ada dengan aku. Ni dalam bahasa Kelantan panggil menganyi. Allah akbar, na'udzubillah min dzalik. Maka tuan-tuan semua, di antaranya malaikat Malik, Malak, kita dulu biasa panggil Malik ni raja, Malak ni malaikat. Malik raja, Malak malaikat, baris je beza. Malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa. Malak, Malik tu raja. Malik yaumiddin, Allah lah raja pada hari agama. Malik, Malak itu malaikat. Malaikah, malaikat. Malakani dua malaikat. Malakun seorang malaikat. Malakani dua malaikat, malaikah pelura, banyak malaikat. Maka pengawal itu dia akan sebut kepada orang yang al-mukadzibin ini, ketika mana mereka berada negeri akhirat, masuklah kamu ke dalamnya, yakni rasakan seksa neraka yang bersangatan panasnya. Sama ada kamu sabar, yakni tahan menderita, ataupun tidak sabar, yakni tidak tertahan sakitnya. Hal itu sama sahaja bagi kamu, kerana kamu akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Duk ada dengan aku lah, siapa bila-bila. Tak terubik dah. Hanya sahaja kamu menerima pembalasan mengikut apa yang telah kamu kerjakan. Dalam bentuk apa kamu buat dulu? Keburukan, kekufuran, pendustaan pada Allah SWT. Maka inilah balasannya. Sedangkan Allah SWT tidak menzalimi, tidak menganiayai seorang pun. Ini malaikat akan disebut. disebut oleh Ibn Mas'ud bahawasanya malaikat yang bercakap. Allahu Akbar. Maka Allah Ta'ala sebut pula dalam ayat yang ke-17, innal muttaqina fi jannatin na'im. Allahu Akbar. Ni ayat ni ayat bagi kita, bagi orang yang bertakwa. Kita ada atas muka dunia ni tuan-tuan semua, ejah lah, ikhtiar lah, biar kita jadi orang takwa, jadi muttaqi. Ejahlah. Sekarang ni tak, kita panggil, kita duduk buat amal soleh, kita duduk mari masjid, duduk semayang ben ni. Ni takwa ni. Duduk mari masjid, cukup masa gabai mari. Baca Quran, zikir, tutup aurat. Duduk atas muka dunia ni ada hak boleh, ada hak tak, ada hak tak boleh. Ikut SOP Allah SWT. Ni kita ni duduk atas muka dunia ni, duduk cara lagu ni, ta'at pada Nabi Rasul ni, ni di antara takwa. Maka takwa ni faedah dia besar. Besar faedah dia. Manfaatnya besar. Allah Ta'ala janji ni. Ni janji Allah SWT. Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak menyalahi bila mana Allah Ta'ala janji. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Ini cerita nikmat ni.
Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa, fi jannatin, mereka akan berada dalam jannat, dalam syurga-syurga. Wa na'imin, dan dalam kenikmatan. Dalam duduk dalam tanda suasana yang sedap. Nikmat-nikmat. Ha, nikmat. Ni janji Allah Ta'ala ni. Siapa dia? Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Takwa ni katanya Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu pada Allah Ta'ala di mana sahaja kamu berada. Duduk di rumah, duduk luar rumah, duduk pak kerja, duduk masjid, duduk mana pun, biar ada takwa sama-sama pada Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kamu iringi kejahatan yang telah kamu buat tadi dengan benda hasanah, benda baik. Semoga benda baik tadi boleh menghapuskan jahat dosa yang telah kamu buat. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak, dengan sebaik-baik perangai, dengan sebaik-baik pergaulan. Itu tiga pesan daripada Nabi dalam hadis. Maka yang pentingnya takwa tu. Takwa ni at-taqwa hahuna. Nabi kata takwa duduk sini. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam diri manusia dia ada seketul daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Bila baik daging tu, baik seluruh tubuh dia baik. Wa idza fasadat, bila jahat buruk daging itu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, buruk sekalian tubuh badan dia buruk. Penampilan dia akan jadi buruk. Kalau daging dalam tubuh dia tu molek, molek seluruh tubuh dia. Mana persembahan dia tu, akhlak dia tu, perbuatan dia, tingkah laku dia akan molek. Kalau dalam tu daging tu tak molek, rosak dalam tu, maka rosaklah akhlak dia, penampilan dia, amalan dia akan jadi rosak. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Jangan kata saya tak apa, free hair, hati baik. Tak kena tu. Saya tak apa, saya free hair tapi hati saya baik. Hati tak baik tu jadi free hair. Free hair boleh dalam rumah. Bila keluar rumah ada SOP. Duduk dalam rumah tak ada masalah. Kita dengan suami, kita dengan anak-anak tak ada masalah. Tak ada masalah. Nak buat rambut aku mana lah pergi. Tak sisi-sisi kau, nak sisi kau. Nak buat jerabu. Tak kira lah. Tapi bila tu bik luar rumah, kena buh dah atas kepala tu. Kena tutup lah aurat tu. Kita tengok di Aceh, setelah ditimpa apa ni, tsunami, maka di Aceh tu yang pakai tu bukan beloh. Bukan beloh. Bukan kata pakai skirt. Pakai ketat je. Pakai ketat je. Sameh lah tu. Igat. Igat ni tak tahan. Ingat reblok ke apa dia? Reblok cek. Pemakaian. Tahan, turun tahan. Sameh. Igat berkah. Itulah. Tempat kita tu ada juga. Tempat kita ni kajian negeri duk usaha duk buat ada badan pencegah maksiat. Duk buat tu supaya apa? Supaya masyarakat di negeri Kelantan ni biarnya orang panggil semua pakat boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab nak melahirkan rakyat yang takwa. Nak melahirkan rakyat yang takwa, pemimpin sendiri tu kena takwa. Kalau pemimpin tidak takwa, rakyat tak akan takwa. Nak takwa lagu mana? Pemimpin pun jalan pun ketih. Dia kena pemimpin tu kuat, kena akidah dia kuat. Dia kena takwa, barulah dia akan membina rakyat-rakyatnya supaya semua pakat takwa. Itu betul lah tu lagu tu. Tapi kalau duduk, hok duduk ada dah nemlah enak men. Wak goni salah dia lagu ni
hukuman dia lagu ni cabut penggah habis ni, baru buat baru pula, baru buat baru pula ni kemarin di balai selai kemarin ni, enakmen syariah hok terbatal tu dibuat balik, dibuat balik, dibuat balik agak agak untuk kali ni tak ada lah gangguan-gangguan. Mungkin mereka ni akan memperkukuhkan lagi sistem perundangan, lagu mana cara orang tak boleh, orang tak boleh IGU tak boleh tak boleh nak goncang. Jadi tuan-tuan semua, itu tanggungjawab lah, tanggungjawab kerajaan. Apa ni, annasu ala dini mulukihim, Nabi kata manusia tu dia akan mengikut agama raja mereka. Manusia tu dia akan mengikut agama siapa yang memerintah mereka. Kalaulah yang memerintah mereka itu Islami, maka dia akan ikut. Kalaulah yang kufur merintah, maka rakyat akan ikut jadi kufur juga. Itu penting, penting. Kita kena faham. Banyak perkara kita kena faham, kena mengaji. InsyaAllah lama-lama kita faham dah. Hok tak faham tu, hok faham dah, alhamdulillah. Maka Allah Taala sebut innal muttaqi, orang yang takwa, takwa ni hahuna, takwa duduk dalam ni, duduk dalam ni. Bidalan ni dia terjemuh dengan amalan. Dia akan terjemuh bila takwa berada di sini dalam hati kita ni, dia akan terjemuh dengan penampilan, dengan amalan-amalan. Mari masjid hanya takwa sebab dalam perut dia, dalam hati dia tak ada takwa tu, dia mari. Dia mari sembahyang, dia tutup aurat, dia tengok halal, dia ambil haram, dia tinggal. Sebab ada dalam seketul lagi dia tu takwa. Orang takwa-takwa ni fi jannatin, Allah Ta'ala janji akan berada dalam syurga-syurga, wa na'imin, dan dalam duduk dalam penuh kenikmatan. Tak ada sahabat akhirat esok hok tak sedap, semuanya hok sedap. Tak ada nak bila esok pun tak ada hok tak sedap, semuanya dalam na'im, nikmat. Oh sedaknya makan, oh sedaknya minum, oh sedaknya tidur, oh sedaknya nyengi. Nyengi ada syurga ni kan? Kita tak sabar lagi bab nyengi ni. Muttaqin ala sururi masfufah ni. Tapi nak cerita nyengi ada syurga bila dia duduk nyengi. Bila dia duduk nyengi selebih kita pun nyengi juga atas katik. Orang panggil, orang Kelantan panggil tak belakang. Abah nak tok belakang ke? Tok lagu mana belakang? Nyengging dah tu. Abah nak tok kepala, tok kepala lagu mana? Nak tidur dah tu. Nyengging. Nyengging nak rehat, nak rehat. Ahli syurga ni kalau-kalau dia berehat ke, disebut dalam hadis, 40 tahun baru dia bangun. 40 tahun baru dia bangun daripada katil dia tu. 40 tahun kali dia bangun. Relax. Lepas tu 40 tahun tak makan minum. Apa tak makan minum? Tak boleh nak makan. Dia panggil makan ni. Makan ni tu mari. Disebut dalam hadis. Bahawasanya ahli syurga ini, bila mereka nak nyengir berehat, 40 tahun baru dia bangkit. Ini adalah cerita. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita-cerita ni panjang. Banyaklah nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Bermula daripada ayat yang ke-17 sehinggalah ayat beberapa ayat belakang ni panjang cerita berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga. Walaupun dalam ayat-ayat lain kita pernah mendengar cerita nikmat syurga, tetapi dalam ayat ini pula, dalam surah At-Tur ini, bermula daripada ayat 17 ni, Allah Ta'ala mencerita juga nikmat-nikmat syurga sebagai janji-janji Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang pentingnya biarlah kita ni bertakwa. InsyaAllah kita bina diri kita, biar kita ni betul-betul takwa, dan takwa kita ni kita terjemuh dalam kehidupan kita seharian. Jadi takwa malam, takwa siari, takwa petang, takwa pagi, takwa duduk di mana saja kita takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga kita ni bila takwa tadi Allah Taala janji
fi jannatin, mereka akan berada di dalam syurga, wa na'imin, dan akan berada dalam penuh kenikmatan. Dan insyaAllah pada pagi esok kita akan sambung ayat yang ke-18, bermula daripada 17 ni, kita orang yang bertakwa akan masuk dalam syurga. Maka Allah Ta'ala sebut nikmat-nikmat yang ada dalam syurga. InsyaAllah kita sambung pagi esok. Wallahu'alam. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.